Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rahmina di channel YouTube Rahmina Boutique. Kali ini saya mau mengulas tas keluaran dari Kate Spade New York yang berjudul Kate Spade Margaux Medium Satchel Celestial Blue Multi. Ini dia. Keren ya, kokoh bentuknya. Kokoh itu maksudnya ini, kalau didirikan dia nggak jatuh. Ini tampak depan, ini tampak samping, ini samping kiri, ini bagian bawah, dan ini bagian belakang. Oke, warnanya blue multi. Jadi kayak ada tiga paduan warna ya di sini. Yang pertama ini warnanya biru, agak ketua-tuaan sedikit. Kalau yang ini biru tua sekali. Yang ini abu-abu. Ini abu-abu dengan bagian dalam warna hitam. Nih, kelihatan warna hitam. Ini ya, bagian dalamnya hitam. Makanya dinamakan blue multi karena memang ada beberapa warna biru di sini. Ukurannya dari sini ke sini 27. Nih, dari sini ke sini kurang lebih 12. Yang ke sini kurang lebih 19 cm. Bukaannya ada satu aja di bagian tengah. Nih ya. Jadi di bagian di sini ada tiga kompartemen, ada tiga kantong. Yang pertama di bagian depan, yang di sini bagian belakang, dan di bagian tengah. Ini ya. Ini. Bagian tengah menggunakan bukaan zipper atau resleting. Di bagian depan ini nggak ada kantong lagi ya. Jadi kompartemennya ini kosong, nggak ada kantong. Muatannya banyak banget, rumit banget. Bagian belakang juga nggak ada kantong. Ini ya. Sedangkan di bagian tengah, nah ini ada dua macam di dalamnya. Satu bukaan kantong yang menggunakan resleting di sini, resleting. Yang satu di sini, nih bukaannya menggunakan, nih, king, klik, ya. Nah, udah. Jadi bukaannya itu cuma ada di satu sisi, di sini aja, sisinya satu. Dua ini kainnya, bagian dalam ini. Oke. Ini hardware-nya menggunakan silver tone. Jadi di sini silver, ini silver, zippernya silver ya, tatakannya juga silver. Untuk tali ada dua macam, yang pertama ini tali untuk handbag satu, ini kaku, ini bentuknya kaku, ini talinya nggak bisa dilipat, ini ya satu kesatuan yang utuh gitu, kaku. Yang ini untuk crossbody atau shoulder, untuk crossbody, ini ya. Yang ini bisa di adjust, jadi dibuka di sininya, baru dimasukin ke sini. Ya, adjustnya. Untuk tas ini dia memiliki ciri khas spesial Kate Spade gitu ya. Kate Spade selalu punya ciri khas. Ciri khas yang Kate Spade utamakan adalah feminim. Jadi bentuk-bentuknya itu feminim gitu loh. Memang khusus untuk cewek gitu. Nih, feminimnya itu di mana? Ini bentuknya melengkung. Di sini melengkung, di sini agak melengkung gitu ya. Ini ada aksesorisnya dengan lambang Kate Spade di sini. Nah, ya. Oke. Ini melengkung, kemudian ganggangnya nih, ganggangnya yang kokoh, ini nggak bisa dilipat. Ini juga salah satu ciri khas dari Margaux adalah ininya. Handbagnya atau ganggangnya ini nggak bisa dilipat. Itu. Ini ya, siluetnya feminim. Karena memang itu ya. Untuk menonjolkan kepeminiman perempuan gitu ya, desainnya ini kokoh, bahan pebble leather ini oke, kuat dari segi bahan ini, kuat kokoh ya, nih bahan pebble leathernya
sip banget nih. Bahannya oke. Tasnya roomy karena banyak kantong. Warnanya mantap. Oke deh ini. Sip banget. Untuk kelengkapannya di sini ada yang pertama ada ini ya. Buku kartu. Di sini ada price tag. Nah, ini price tag-nya. Ini bukunya dan ada dust bag. Dust bag asli. Bagi kalian yang ingin menanyakan lebih lanjut mengenai tas ini, silakan hubungi saya di nomor WA yang tertera ataupun melalui messenger yang ada di Facebook ataupun di Instagram. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.